Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iman di Rajanet Fotokopi. Kali ini saya akan memberikan contoh cara membuat spanduk warung nasi uduk. Oke? Sebelum dimulai, alangkah baiknya untuk di like, komen, dan subscribe channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat tutorial berikutnya. Kita langsung saja ya ke Microsoft Word-nya. Kita masuk ke page layout ya, orientation kita ke landscape. Kemudian page setup-nya kita ganti ya. Di sini ada width, kita pakainya 4 aja. Width-nya kita ganti jadi 50. Enter ya. Kemudian kita bikin ke insert-nya ya, ke shapes-nya, ke sini kita cari yang segitiga dulu. Kita besarkan dan kita balik ya. Maaf, terlalu kecil jadinya. Kita balik. Kita putar. Kita tarik seperti ini. Sampai atas ya, kemudian klik dua kali ya, edit shapes. Sini ada edit points, kita tinggal, saya pingin dia melengkung ya garis ininya seperti ini. Kita rapikan lagi. Yang ini juga kita tarik. Yang ini juga kita seperti ini. Kemudian kita tarik lagi ke sini lagi dan kita tarik lagi ya. Tarik ke bawah. Kita ganti warnanya ya, orange. Ininya juga kita ganti orange. Kita kontrol D. Kita kasih warna yang lebih muda ya dari orange itu. Misal ini, kita kontrol D lagi. Kita ganti warnanya yang kuning. Seperti ini, tinggal kita berikan tulisannya ya, word art. Maaf, kita ngebuat art sini. Nah, kita tulis warung nasi uduk. Kita ke text efeknya ya, expect terus transformer turun yang ini. Kita tarik, kita besarkan, kita ganti fontnya. Dan kita kasih yang lebih shadow ini ya. Seperti ini, ya. Tinggal kita kontrol D. Kalau kata teh itu jadi D aja ya, C teh. Seperti ini, kita tarik ya. Dan di sini tarik sini dan kita agak variasikan, agak kita putar ya, kita putarkan sedikit putar dan kita ganti fontnya juga.
caranya jangan terlalu ini seperti kita. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih save lagi di sini, kita ambil sini. Kita yang ini kontrol D aja supaya tidak terlalu lama. Nah, seperti ini. Kita kecilkan. Kita agak ke atas. Setelah itu kita kontrol D juga. Kita kasih ini. Nasi uduk, kemudian mie rebus. Didi. Hah. Ayo. Kita nyuk dulu ya untuk mengambil gambarnya, gambar uduknya, nasi uduk sini. Kemudian kita remove backgroundnya, remove. Kita seperti ini, keep ke keep change. Kemudian kita web stack ya, in form text. Kemudian kita copy yang ini, kita masukkan ke yang ke tadi, paste di sini seperti ini. Kita kasih glow ya seperti ini, kita besarin dulu nasi uduknya seperti ini. Dan kita masukkan juga yang ini, delete dulu, kita masukkan juga insert nasi, apa namanya, mie rebusnya kita insert. Kita keep juga, premok juga. Nah, seperti ini. Nah, belum. Ini ya nggak bisa ketarik ya ke atas, mouse-nya kurang begitu ini. Ini kita yang ini juga keep, kita copy, kemudian kita masuk lagi ke sini, kita paste di sini, kita warp stack ya, in file of text seperti aja. Nah, seperti ini, kita agak kecilkan. Boleh kita pakai glow juga seperti ini. Dan duka tinggal, alhamdulillah tak kayak adan. Dan
yang ini kita ke kruk, kruk, kemudian ambil bulat sini. Kita copy yang ini dan masuk lagi ke sini, paste. Kita in front of text juga ke sini. Kita kasih glow juga. Nah, seperti ini. Warung nasi uduk Teh Wiwin sedia nasi uduk, mie rebus, gado-gado, kopi, teh manis, dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.